Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Kiwil pamer kemesraan bareng Epa Bellissima. Unggahan istri pertama sedang menangis jadi sorotan. Menikah pada awal November lalu, Epa Bellissima baru-baru ini mulai berani memamerkan kemesraannya bersama sang suami Kiwil. Kemesraan itu diunggah lewat unggahan akun Instagram miliknya yang memperlihatkan keduanya tengah makan bareng di sebuah kafe. Dalam foto itu, Epa Bellissima tampak berias cantik memandang ke arah kamera, sementara Kiwil hanya melihat makanan yang begitu lahap disantapnya. Netizen yang melihat unggahan Epa pertama kalinya dengan Kiwil itu langsung ramai-ramai berkomentar. Sebagian dari mereka malah masih menuding pernikahan keduanya itu settingan seperti kabar yang beredar beberapa waktu lalu. Bak langit dan bumi, suasana hati istri pertama Kiwil, Rohimah di hari yang sama malah tampak sedang bersedih. Hal itu terlihat dari unggahan Instagram wanita yang dinikahi oleh pemilik nama asli Wildan Delta itu pada tahun 1998 silam. Seperti menggambarkan curahan hatinya, Rohimah mengunggah foto dirinya tengah bersimpuh seraya menangis menghadap Tuhan. Dirinya berkata sedang berusaha untuk menenangkan diri dengan menyendiri dan tetap berpikir jernih. Keesokan harinya, tampaknya suasana hati Rohimah masih belum juga membaik. Dirinya kembali mengunggah curahan hatinya yang masih bersedih menandakan tangisan yang sesungguhnya. Tak ada hal lain bagi yang diharapkannya selain mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.